selamat datang di opening dan sesaat lagi acara akan segera kami mulai dan kami mohon bapak ibu semua sekali untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Ada yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat malam dan juga selamat datang kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama beserta Ibu yang telah berkenan hadir. Kepala Badan Ekonomi Kreatif yang telah berkenan hadir, selamat malam. Hadirin yang berbahagia, tentunya malam hari ini merupakan malam yang begitu penting, di mana ini untuk ke-8 kalinya Bazar Art Jakarta hadir, Harper's Bazaar Indonesia, majalah Bazar Art didukung penuh juga oleh Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Pacific Place Jakarta, dan didukung oleh Bank UOB Indonesia, L'Occitane, Generation G, Bakti Budaya Jarum Foundation, dan tentunya malam hari ini kita juga boleh kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa untuk Anda yang hadir dan juga untuk seluruh peserta yang hadir pada malam hari ini. Peserta hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara akan segera kita buka resmi, dan sebelum kita menuju ke sana, kali ini kita akan mendengarkan beberapa sambutan yang akan disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama kami akan mengundang untuk menyampaikan kata sambutan Direktur dari PT Bank UOB Indonesia. Hadirin boleh kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Tony Timor Basri. Kami sesi. Yang terhormat Bapak Basuki Cahaya Purnama selaku Gubernur DKI Jakarta, Bapak Triawan Munaf selaku Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Sutikno Sudaryo selaku CEO MRI Group, Bapak Indra Guna Sutowo selaku COO MRI Group, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankan saya atas nama Direksi PT Bank UOB Indonesia memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Harper's Bazaar Indonesia atas terselenggaranya art fair terbesar dan prestisius di Indonesia, Bazaar Art Jakarta 2016. Yang selama kurun waktu 8 tahun berakhir telah menjadi salah satu ikon terpandang di dunia seni Indonesia. Kami juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang terus mendukung perkembangan seni rupa serta juga berbagai pihak swasta yang turut berperan aktif. Tercermin dari posisi Indonesia yang semakin menjadi magnet bagi pecinta seni di dunia. Perkenankan saya memperkenalkan PT Bank UOB Indonesia pasar Asia, Eropa Barat, serta Amerika Utara. Khususnya di Indonesia, tahun ini berpetak-pepatan dengan perayaan UOB Indonesia yang ke-60 dengan kehadiran di hampir 200 kantor cabang di 30 kota. Kami percaya bahwa seni mempertemukan unsur bahasa, budaya, dan waktu. Melalui seni, komunitas dan masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat saling merangkul dengan menghargai persamaan dan perbedaan. Patut berbahagia bahwa selama 6 tahun terakhir, 3 seniman Indonesia telah berhasil memenangkan predikat ini. Maka dengan bangga, kami kesempatan Bazaar Art Jakarta 2016, kami mempersembahkan karya seni terbaik UOB Painting of the Year dari tahun 2011 sampai 2015. Dengan terus menginspirasi dari memberi ruang bagi seniman-seniman Indonesia dalam berkarya, besar harapan kami agar dapat turut berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi kreatif serta terus berkolaborasi dengan para penyelenggara seni di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih dan sukses kepada Bazaar Art Jakarta 2016 serta dunia seni dan budaya Indonesia. Selamat malam. Terima kasih.
Terima kasih banyak kepada Bapak Tony Timorbas yang akan disampaikan oleh Chief Executive Officer dari MRA Group, baru berulang tahun minggu ini. Hadirin, kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Sutikno Sudaryo. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Basuki, Bapak Ahok, sebagai Gubernur DKI Jakarta yang saya hormati, dan Ibu Veronica, yang saya hormati Bapak Triawan Munaf sebagai Ketua Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, yang saya hormati para members dari Honorary Council dari Basarat Jakarta, yang saya hormati anggota aksi, yang saya hormati seluruh ambasador dari negara tetangga, seluruh undangan, kerabat, sahabat dan teman-teman, dan seluruh staf dan karyawan MRA Group. Selamat malam, selamat datang di Basar Art Jakarta ke-8. Saya merasa bahagia sekali pada malam ini bisa merayakan Basar Art dan mengadakan Basar Art Jakarta yang ke-8. Kita mulai pada tahun 2008. Basar Art Jakarta diprakarsai, dikelola 100% oleh orang-orang putra-putra putri Indonesia terbaik. Untuk itu mohon didukung. Kami mempunyai 3 misi. Misi pertama adalah menciptakan wadah bagi para galeris Indonesia, seniman, seni rupa Indonesia, untuk bisa saling bertemu juga dengan galeris, kolektor, dan galeris dari luar negeri. Yang kedua, kami menginginkan mempromosikan seni rupa dan seniman Indonesia di pasar Indonesia dan luar negeri. Yang ketiga, yang terpenting, kami menginginkan Jakarta untuk menjadi art center, untuk bisa menyaingi Singapura, Hong Kong, dan negara-negara lain. Art performance, art talk, dan art charity, dan education untuk art untuk anak-anak yang masih berusia muda. Khusus saya juga mengapresiasi salah satu rekan saya, yaitu Pak Haryanto Adikusumo, sebagai orang Indonesia, sebagai seorang kolektor yang sangat bisa dibanggakan dari Indonesia. Beliau juga sedang membuat museum, yaitu museum macan, yang sebentar lagi bisa diselesaikan dan bisa kita lihat. Ini adalah contoh bahwa art seni rupa sudah menjadi bagian dari hidup kita, dari lifestyle kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah men-support acara ini, sehingga acara ini mungkin dilaksanakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah UOB Bank, terima kasih Pak atas dukungannya. Mudah-mudahan bisa mendukung kami setiap tahun, Pak. Generation G, L'Occitane, Ritz-Carlton Hotel Jakarta, Pacific Place, dan seluruh, dan Bluebird Taxi, Noni, Purnomo yang sudah juga mendukung kami, dan seluruh media partners yang juga sudah mendukung acara ini, lebih dari 25 media yang mendukung acara ini. Terima kasih atas dukungannya. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada seluruh staff dan karyawan dari MRA Group yang sudah bekerja keras, stres yang pagi malam gak bisa tidur untuk menyiapkan acara ini. Terima kasih atas kehadirannya dan selamat menikmati acara selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Sutikno Sudaryo, DKI Jakarta. Saya mohon sambutan yang paling hangat untuk Bapak Basuki Cahyapurnama. Terima kasih. Ambassador and sponsor. Yang saya hormati Pak Sutikno dan jajarannya, itu juga Indra ya, jajarannya juga UOB, dari Pak Antian dan beberapa sponsor yang hadir malam ini. Selamat malam semua. Ya, kami tentu atas nama Pemprov DKI mengucapkan terima kasih ketika Bapak Ibu membuat acara-acara seperti ini. Apalagi di acara ke-8, ini menunjukkan bahwa Jakarta ini tidak kalah dengan dunia yang lain. Tentu buat kami, Pemda, tidak akan mampu membuat ini. Ini bukan bicara uang, ini soal kepercayaan.
Tapi tugas kami adalah bagaimana membuat orang Jakarta itu hidupnya itu mirip-mirip orang di luar negeri juga. Misalnya kita punya indeks pembangunan manusia. Kalau yang negara maju itu standarnya 80 angkanya. Kita tahun lalu telah berhasil mencapai angka 78,99. Jadi kita tinggal tunggu 1,01, padahal orang Jakarta ini hidupnya sudah mirip orang luar negeri. Gimana menghitungnya? Orang Jakarta saat ini bisa mencapai usia, oh, bapak ibu nggak tabrakan, nggak macam-macam gitu ya, nggak macam-macam, itu bisa mencapai rata-rata 78 tahun orang Jakarta. Orang yang di selatan sama di pusat bisa 79 tahun. Kenapa jadi 78? Karena pulau seribu 76 tahun. Nah, tugas kami adalah bagaimana membuat bapak ibu umurnya panjang, pendidikannya baik. Istilahnya saya itu gimana otaknya penuh, pendidikan, otak kiri kanan, budayanya, kebahagiaannya, perutnya penuh, umur panjang, dan yang penting dompetnya penuh. Oh, disini kayaknya dompetnya penuh semua sih. Nah itu yang, tapi di luar ini masih ada 40% lebih orang Jakarta yang hidupnya pas-pasan. Jadi mereka itu hidupnya itu kira-kira yang hidup di bawah 2,5 juta, itu ada 17%. Jadi ada 1,7 juta orang. Makanya tugas kami bagaimana mensubsidi mereka, mengadministrasi keadilan sosial. Nah, kami mulai memberikan bus yang baik, ya tentu ini ada tugas kami. Kami juga akan memperjuangkan sembako yang murah. Saya katakan buat apa gaji 5 juta, tapi biaya hidupnya 4,99 juta. Saya bilang sama buruh, lebih baik gajinya 3,5 juta, tapi biaya hidup hanya 2,5 juta. Nah ini tugas kami menekan sembako. Apa itu sembako? Sebenarnya bahan pokok. Ya beras, ya minyak goreng, ya gula, tepung, gitu kan? Sapi, telur, ayam. Lalu dua ini apa? Ini orang Indonesia nih. Cabai sama bawang. Bawang merah. Jadi kami berusaha menekan ini. Nah tentu sekali lagi, kami akan menaikkan standar orang Jakarta dari sisi bus. Kami sudah mendatangkan hampir semua bus standar merek luar negeri. Jadi saya tidak mau lagi, mohon maaf ya, merek bus yang merek Ahok, Tingtong, Pantong, gak kena sih. Jadi kita punya busnya ya udah Mercedes, Scania, Volvo. Nah kita akan buat standar yang sama. Kami akan masukkan trotoar juga kami akan lebarkan. Kita akan mulai membangun trotoar untuk 2.600 km. Ini memang konyol ini. Tapi ya kita harus bangun, ya yang lebarkan, busnya juga akan kami bikin bagus supaya bapak ibu standarnya naik. Mungkin beberapa dari bapak ibu tidak sadar lama tinggal di Jakarta. Kalau siang hari lagi musim kemarau, sudah hampir nggak ada debu sekarang kan. Kalau dulu kan banyak debu berterbangan. Karena kami hampir semua jalan kami pakai vacuum cleaner sebetulnya. Gunakan street sweeper untuk bersihkan. Memang orang masih buang sampah. Mungkin bapak ibu juga nggak sadar pulang ke rumah, Pak Hengki mungkin sudah nggak sadar sepanjang jalan kulit itu sekarang terangnya minta ampun untuk lampu, karena kami sudah ganti LED 200 watt yang 3 kali lebih terang daripada yang dulu. Jakarta akan kami ganti total sampai tahun depan. Jadi kami terus berusaha, kita juga bangun banyak taman. Nanti Kalijodo juga ada standar skateboard internasional untuk sepeda. Monas pengunjung sudah mencapai akhir pekan di atas 114.000. Kami lagi mau membangun standar toilet yang standar mall di semua taman kami. Tadi Monas saya juga akan membuat tempat olahraga sampai jam 12 malam supaya anak-anak yang tidak mampu bisa bermain di situ sekaligus mandi. Jadi tugas kami mengurusi saudara kita yang kekurangan. Tadi kami baru membangun lagi 7 tower. Rumah susun seperti apartemen, ukurannya 36. Jadi orang-orangnya hanya bayar kira-kira 5.000 sampai 15.000 per hari. Tapi naik busnya gratis. Anaknya dapat kartu Jakarta Pintar. 5.000 orang ada satu dokter, satu perawat, satu bidan yang ngurus. Dan anaknya itu dapat bus sekolah. Kalau dia bisa kuliah masuk perguruan tinggi negeri, kami beri 18 juta per tahun. Nah kami ingin mendorong, saya katakan kita bukan negara kapitalis.
kita bukan negara neoliberal, kita ini Pancasilais. Apa beda dengan kapitalis dan Pancasilais? Kalau kapitalis selalu berpikir orang kaya ini harus kita pelihara dengan baik supaya bayar pajak, membuat pembangunan, lalu tugasnya kasih pekerjaan kepada orang miskin supaya dia gak bikin ribut. Itu bukan Pancasilais. Pancasilais adalah bagaimana mendorong yang miskin ini supaya daya tandingnya sama. Baik, kami membangun baik pasar rakyat, tahun ini selesai 10, tahun depan 20, yang dirancang 48, model kerja yang baik, latihan yang baik, supaya mereka punya kesempatan. Inilah sistem inkubator. Dan sekali lagi, yang penting Bapak Ibu bantu bayar pajak. Nah, ini penting. Kalau bayar pajak, kami adalah tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial. Kami ingin membuat sebuah keseimbangan yang baik. Kami yakin Jakarta jadi tempat hidup yang enak. Sekolah, pendidikan, apa kesehatan, taman-taman, kami yang kerjakan dengan sangat cepat. Termasuk lapangan banteng, nanti yang hampir semua RW, kami ingin ada satu ruang publik tempat ramah anak. Kami telah menyelesaikan hampir 60 lebih, paling juga sponsor. Kita akan bangun lagi 120-an, supaya orang-orang yang tidak mampu bisa ada tempat saling berbagi memperhatikan. Ya, sekali lagi saya terima kasih pada Bapak Ibu yang membuat acara-acara seperti ini. Kami sangat mendukung. Bila perlu untuk promosinya Bapak Ibu, serahkan pada kami, kami akan tayangkan di LED-LED kami secara gratis. Ini bagian dari Enjoy Jakarta. Ya, kami ingin event-event seperti ini harus dipromosikan. Seperti kita punya Ciputra Art Theater yang baik, kita punya Aula Simfonia Jakarta yang baik. Tentu semua acara itu ya sebetulnya menjadi kayak hobi-hobi juga. Ya, tapi karena hobi punya pengen Jakarta baik, kami juga ingin membantu promosi di bagian Enjoy Jakarta kami. Anda bisa taruh di dalam bus kami atau di dalam LED-LED kami. Termasuk Bapak Ibu kalau mau bangun LED besar juga kami tidak kenakan pajak sebelum sekarang. Kami hanya kenakan bagi hasil, 70-30 saja. Kira-kira gitu ya. Kita mainnya mau cuan aja, dagang aja, saya juga dagang saja. Tapi dagang bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan DKI. Ya sekali lagi, kita ucap syukur. Ini acara ke-8, kita doakan supaya event-event internasional seperti ini akan terus ada di Jakarta. Dan Jakarta sebentar lagi kita bisa bebas dari macet. Kalau banjir relatif sudah tidak berhari-hari, karena tanggul semua belum selesai semua. Tapi kita yakin 2 tahun ke depan kita akan tuntas selesaikan. Tinggal macet mau tidak mau mengadakan MRT dan LRT dan ERP. Jadi Bapak Ibu yang mau bawa mobil ya harus bayar mahal. Karena kami katakan ya supaya seimbang, karena busnya gratis untuk daerah itu. Jadi kita mau ada administrasi keadilan ini. Dan sekali lagi, kalau ada apa yang bisa kami bantu, Pemda DKI, perizinan, macam-macam, jangan sungkan berikan kepada kami. Ada yang nakal, kok masih. Karena uangnya tiba-tiba dipotong, pasti nakal. Tapi nggak usah khawatir, saya punya jurus silat yang sangat gampang. Cuma 3 jurus silatnya. Pecat, 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 gampang. Yang penting Bapak Ibu kasih tahu saya. Saya sudah kasih tahu saya gampang. Makanya saya katakan jadi gubernur DKI, otaknya sih biasa-biasa saja. Tapi ototnya harus kencang. Otot jantung, otot saraf, otot kaki, otot tangan. Ya saya harap Bapak Ibu menikmati bazar art ini. Dan tentu saja saya harap bisa untuk diberkati. Otaknya penuh, bahagia, perutnya penuh, sehat, dan dompetnya selalu penuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kita berikan sambutan yang lebih meriah lagi untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Bapak Gubernur, kami mohon untuk langsung melanjutkan dengan prosesi pembukaan acara Bazar Art Jakarta 2016. Untuk itu kami mohon untuk mendampingi sekaligus juga sama-sama dalam prosesi pengundingan pita Bapak Triawan Muna. Sebentar ya Pak. Kita akan hitung bersama-sama, mohon berhentinya dipersiapkan.
akan dipegang bersama-sama. Kita akan hitung dari hitungan 1 sampai dengan 3. 1, 2, 3. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dengan demikian resmi sudah dibuka Bazar Art Jakarta 2016. Untuk itu kami mohon kesediaan Bapak Gubernur DKI Jakarta beserta Ibu Veronica untuk kami persilakan. Ibu. Hadirin sekalian, kami sekali lagi mengundang Anda untuk dapat menikmati acara Bazar Art Jakarta 2016 telah resmi dibuka di kesempatan malam hari ini. Standar internasional seperti ini, karena kalau namanya sosial yang kota besar kan harus seperti itu. Terus art juga ini juga kan produk-produk kreatif akan menolong seniman-seniman kita juga naik kelas. Karena kan dia mengundang 20 kolektor dari seluruh dunia. Nah, dia akan melihat karya seni kita. Nah, ini satu hal yang baik untuk Jakarta. Kalau target Pemprov DKI sendiri, Pak? Ya, target kami hal gini nggak boleh kami kerjakan. Ini harus dikerjakan dari swasta, kita dukung. Mungkin seperti untuk iklannya atau ini kami yang bantu bisa di-enjoy Jakarta. Nah, tugas kami adalah bagaimana mengadministrasi keadaan sosial tadi. Bagaimana orang yang 17% hidup di bawah garis kebutuhan hidup layak itu harus kami subsidi. Supaya dia bisa cukup dari transport, kesehatan, pendidikan, perumahan, sampai sembako. Saya mesti dorong mereka supaya naik gitu. Pemudahan izin juga akan dilakukan? Oh, harus, oh, izin sih udah gampang banget sekarang harusnya. Pemerintah Jakarta akan menggratiskan pendidikan seni juga buat anak-anak kurang mampu itu, Pak. Gimana? Apakah pemerintah Jakarta juga akan menggalakkan kegiatan atau pendidikan seni? Oh iya, ini kan terus lakukan. Misalnya contoh baju kita pakai ini produk anak-anak yang ada di Rusun Marunda. Ini ada produk Rusun Marunda, dia ada si Iwet, desainer yang baik, dia bikinin baju. Ini yang bentuk seperti ini yang kita mau lakukan, dia bikin. Nah, ini kan khas Jakarta kan? Ada apa istilahnya? Kura-kura itu istilahnya bulus sih, istilahnya kalau orang Jakarta bilang itu, nah ini khas. Nah, jadi kita mulai dorong, mana budaya, mana yang lokal, mana yang internasional, kamu mesti pengalaman. Hebat, hebat. Ayo ya, mau jalan. Terima kasih, Pak.